محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Okay, akan sambung rasanya hari itu Ustaz Syarif di minta saya akan sambung dengan Syamail Muhammadiyah. Syamail Muhammadiyah, tapi cuba kalau ada masa, kalau ada masa boleh sambungkan insyaAllah dengan dia. Tapi akan habiskan ni dulu. Ada lagi lagi 3 slide saja. Okay, saya boleh tutup ni lagi jelas. Buka yang belakang saja. Ah, okay, macam tu. Okay, ni pasal sifat. Okay, okay. Yang pertama, yang pertama. Hari itu lepas habis halaqa Al-Quran lepas salat Jumaat, ni ada satu ustaz dekat dekat mana? QLD. Dia kata, oh ustaz, bagi conclusion sahaja. Saya kata, ya, dah lama saya belajar, saya mengajar, mengajar tajwid. Saya bagi conclusion sahaja. Tak payah ni syarahan baniyah apa semua. Nanti akan lupa. Ha, ni sama juga, akan bagi macam conclusion yang lebih penting. Okay. Dalam bahasa Arab ada huruf-huruf bahasa Arab atau dalam bacaan Al-Quran, huruf itu ada dua jenis. Yang ada mati atau ada baris, mungkin atas, depan atau bawah. Okay? Ni dua jenis dalam bahasa Arab. Sekarang huruf bahasa Arab yang dia ada tanda, tak ada masalah. Okay, babi, bu, tati tu boleh main, tak ada masalah. Tapi selalu kita akan dapat masalah dengan huruf yang berbaris mati. So sekarang nak tahu, saya bagi conclusion saja. Three types itu yang pasal huruf berbaris mati, dia tiga jenis. Okay, satu jenis panggil dia akan bagi dia hukum hams atau bagi dia qalqalah. Atau jenis yang ketiga, dia boleh kata bunyi. Itu tiga saja. Okay? Okay? So sekarang, kalau dah jumpa satu huruf yang itu berapa? 10. Okay? Huruf qalqalah berapa? 5. Tinggal berapa? Daripada 28? 12. 13, sorry ya. 13. 13 huruf. Okay, ni pasal huruf yang ada berbaris mati. Okay, apa boleh buat? Apa boleh buat? Kalau hams keluar, keluarkan angin. Okay. Yang kedua. Kalau qalqalah apa? Apa? Gerakkan dia. Gerakkan. Sebab qalqalah, kalau dalam bahasa Arab, ni macam ni. Ni qalqalah dalam bahasa Arab. So, mana akan gerakkan dia? Okay, nanti akan praktikal lah. Yang ketiga, untuk bunyi, itu saja. Apa ni, suara. Okay. Keluar dengan ini macam ni, betul? Okay, tiga ni sahaja, itu sahaja. Okay, so sekarang untuk huruf hams iaitu khussa, ya Allah ya Rabbi, bukan fahathahu شخص سكت. Okay, 10 حروف yaitu fa, ha, tha, ha dan shin, kha, sad, lagi satu sin, kaf, ta. 10 حروف. Masa yang jumpa dia dengan dengan baris mati, keluarkan nafas. Okay, contohnya mula dengan yang pertama, fa. Selalu letak tangan depan. Fa. Kalau fa tak ada masalah, atas. Tapi kalau dia mati, okay, semua dia akan rasa ada nafas keluar. Okay, kalau keluar nafas tak ada masalah. Kalau tak ada nafas, maknanya huruf itu tak dengar, macam ta. Kalau dengar,
dengar? Tak. Tapi kalau kan baru dengar, Ustaz Syarif boleh dengar. Sebab nafas keluar dengan huruf itu. Tapi kalau tak dengar, faham? Itu masalah dia. Semua huruf ni lemah dalam bahasa Arab. Dia lemah sebenarnya. Okay. Lagi satu, pergi yang kedua, iaitu huruf qalqalah. Qutbu ja. Okay. Qutbu jadid. Okay. Qutbu jad boleh juga. Okay. Untuk qaf, ta, ba, jim, dal, selalu akan gerakkan huruf itu kalau dia baris mati. Okay. Ata, aqa, abba, aja, ada. Okay. Semua akan gerakkan huruf itu macam ada beberapa bunyi atau ada tak tahu macam mana. Okay. Yang terakhir, kalau dia bukan hams, kalau dia bukan qalqalah, maknanya bunyi sahaja. Contohnya banyak, mungkin ain, mungkin ghain. Okay. Mim, bagi lam, apa semua. So sekarang kalau ain, bunyi. Kalau ghain, bunyi. Bukan ir, itu hams, tak nak hams. Atau ir, itu qalqalah. Faham? So lam juga bunyi. Kalau l, bukan hams. Atau l, salah juga. So sekarang please, nanti kalau nak tahu, jangan confuse di antara tiga apa ni, jenis yang ini. Penting saja. Fokus. Kalau huruf mati, tengok qalqalah, gerakkan dia. Kalau hams, keluarkan nafas. Kalau tidak, bunyi saja. Keluarkan bunyi. Bunyi itu penting sebenarnya. Jelas? Jelas? Ada satu soalan pasal ni? Okey. Akan pergi ke yang kedua. Yang kedua, reciting of ra letter when it's double. But ramai. Tengok. Dekat Ar-Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Apa masalah dia? Apa masalah dia? Sebenarnya ra sabdu ni, dia adalah apa? Ra yang mati dan ra yang atas. Okay? Ni satu. Dua. Kalau apa hukum ra kalau dia berbaris mati? Nipis atau tebal? Tengok sebelum dia, betul? Tengok sebelum dia. Faham? Sebab huruf ra, ra mati. Kalau sebelum dia, atas, depan dia tebal. Kalau sebelum dia, bawah, maknanya dia nipis. Itu hukum ra. Sekarang apa yang salah dia di sini? Mereka fikir ni akan jadi nipis mengikuti apa? Bawah. Dan lepas tu ra yang kedua dia tebal sebab atas. Itu salah. Itu salah. Jangan buat macam tu. Kalau dah jumpa ra yang double, yang ada syaddah sabdu, kalau ada, maknanya kira dua-dua satu huruf. Dua-dua sama. Ra yang pertama akan ikut ra yang kedua. Macam satu part, satu bahagian. Jangan membahagikan dia. Jangan membahagi. So, salah sebutan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nipis ra yang pertama, lepas tu ra tebal yang kedua. Salah sebenarnya. So, macam mana? Akan anggapkan dia macam satu huruf. Dua-dua tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal. Hirra. Hi, tak ada masalah. Bawah. Tapi masa yang sampai ke ra yang pertama, tebalkan dia. Hirra. Dua-dua tebal. Okay, sekarang. Kalau bagi yang ra sabdu bawah, ar-riqab, fadarb ar-riqab. Okey, ar-riqab.
Okey, dan sebelum Mina. Okey. So sekarang akan anggap ra sabdu di sini. Sebab dua ra, ra yang pertama mati, ra yang kedua atas. Ah, ya Allah, yang kedua bawah. Okey. So, akan tebalkan yang pertama dan nipiskan yang kedua. Salah. Anggapkan dia satu huruf. Minarri. Okey. Jangan sebutkan dia minarri. Salah. Jelas? Dua huruf yang sabdu dengan sabdu, anggapkan dia dua-dua mengikuti huruf yang kedua. Dua-dua ra akan ikut huruf yang kedua. Jelas? Okey, ramai imam dia akan buat salah itu. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, tafkhim dan tarqiq an apa? Siapa yang dah datang semalam lepas solat Jumaat? Kalau semua dah datang, tak payah explain sekali lagi. Ni saya dah bagi tahu semalam. Kalau huruf nipis dan tebal, okey. Huruf tafkhim apa dia? Apa dia? Tujuh huruf itu. Khussa daghtin qid. Okey, tujuh huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf tafkhim. Lagi satu untuk tarqiq berapa? Bakinya. Okey. Kecuali huruf ra. Huruf ra di sini. Kenapa? Sebab kadang-kadang dia nipis, kadang-kadang dia tebal. Dia hal khas. Atau huruf munafik. Okey? Jelas? Okey. So sekarang. Kalau huruf ni dia dah jumpa nun mati atau tanwin ton ten tan. Okey? Kalau jumpa huruf ni dan selepas dia huruf tebal, okey, huruf tebal iaitu sad, dad, ta, qaf, ta ni ta ni za. Berapa? Mana lagi dua? Ustazah Adlina, mana lagi dua? Daripada huruf tafkhim 7 itu, dah pilih 5 akan jumpa nun mati dan tanwin. Jadi ada ghunnah. Kecuali 2 huruf iaitu kha dan ghain. Kenapa? Huruf izhar. Betul? So tak payah ghunnah. Tak payah ghunnah. So sekarang, kalau dah jumpa ni, apa boleh buat? Okey. Apa? Ghunnah jadi tebal. Okey. Faham? Okey. Tapi kalau dah jumpa ni satu, ni lagi dua. Kalau jumpa ta, apa lagi huruf sin, shin, apa semua, okey, so di guna akan jadi nipis. Okey, so di sini akan sebutkan dia milta. Kenapa? Sebab ta huruf nipis, so guna akan jadi nipis juga. Kalau huruf tebal, guna jadi tebal. Miota. Milta. Jelas? Jelas? Itu dia.
Okay, itu apa yang what is built on it. Kalau dah tahu ni huruf nipis dan huruf tebal, mesti fokus di atas gunnah itu. Okay, ni pasal gunnah. Okay, pasal gunnah. Sekarang akan pergi pasal mad. Pasal mad. Kalau huruf tebal ni datang, dia datang sebelum mad. Bukan selepas, di sini selepas. Ni sebelum. Kalau datang sebelum jadi mad, mad itu tebal. Tebalkan dia. Contohnya kalau huruf dad. Walad-dha-nam harakat. Tapi kalau huruf ya, huruf ya macam ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuh. So ya mad di sini dia nipis. Ya bukan yo. Kalau yo salah. Okay, itu kenapa saya nak setiap imam dia akan fokus di atas ni. Jangan kalau dia jadi dia baca ya ayyuhalladzina amanu. Mana? Okay, bukan ya sahaja, semua huruf baki. Sebab ni 7, ni 7, ni 1, baki 20. Sebab huruf bahasa Arab 28. Huruf bahasa Arab 28. Itu yang penting. Faham? Jelas. Jelas. Itu yang saya bagi tahu semalam. Okey, sambung. Gunnah isn't long sound. Penting. Okey, tengok. Ramai pelajar kalau dia nak buat dengung, okey, dia akan panjangkan bunyi sahaja. Contohnya min tahti. Di sini ada gunnah, betul? Hukum dia ikhfa. Dia akan sebutkan dia macam ni. Mi tahti. Mi mi. Mana? Kalau dia nak keluarkan guna mi 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 ta. Okey? Faham? Sebenarnya dia akan keluarkan gunnah, bukan ya sahaja. Dia tambah macam ya sahaja, bukan. Mi 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 panjang bukan. Lagi jelas kalau dengan idgham. Kalau dengan idgham min min man yuridu, okey man yuridu. Ma kalau dia sebutkan dia dengan idgham sahaja, sebab idgham maknanya masukkan. Kalau dia mai mai tak ada. Tapi sebab kenapa? Sebab dekat idgham kena bagi 50 untuk idgham masukkan dan bagi 50 untuk dengung. So akan separuh-separuh, half-half. 50-50. Mi dalam masa yang sama di sini ada mi. Faham? So di sini ada 50, di sini 50. So masukkan di sini idgham 50, lepas tu dengung 50. Itu idgham. Kalau dia macam milla, tak ada, tak ada, betul? Sebab susah kalau nak sebutkan gunnah itu. Okay, so nanti kalau nak buat gunnah, keluarkan dia daripada khayshum, daripada hidung, bukan untuk idgham atau panjangkan bunyi saja. Okay, lagi satu, lagi satu perkataan yang ramai orang dia akan salah. Dia akan untuk lam sabdu, huruf sabdu, kalau dia dah jumpa dia, dia akan bagi apa ni, bunyi yang panjang. Kalau dia sebutkan walad dallin, dia akan sebutkan dia macam ni, walad dallin lin. Itu bukan sabdu, itu bukan sabdu, itu panjang saja. Kalau nak sebutkan dia mesti lantun, naik dan turun. Waladdallin li. Sebab dua lam, betul? Dua lam, lam mati dan yang kedua atas. So maknanya mesti dengar, mesti dengar dua lam. Mesti dengar dua lam. Lam yang pertama waladdall, yang pertama li. Bukan atas, bawah, ha? Bawah. Bawah. Okay. So nanti boleh kata dah ada dua huruf. Bukan untuk waladdallin saja, untuk semua huruf yang ada sabdu. Macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Okey, iya dua sebenarnya. Kalau dia sebutkan iyaka, iyaka, bukan. Okey, ha, bukan panjang tapi mesti lantun. Atau kalau dia sebutkan dia macam iyaka. Kalau panjang itu jadi macam ni. Iyaka. Tapi panjang. Iyaka, bukan. So maknanya mesti naik dan turun. Okey, untuk apa ni gunnah atau huruf sabdu. Okey. Lirik ya. Kalau ada satu orang dia tanya macam mana akan tahu, macam mana akan dapat, mesti talaki. Itu tak boleh belajar daripada apa ni buku atau daripada YouTube atau semua. Mesti duduk depan satu ustaz dan ustaz itu akan apa ni ajar macam mana. Kalau nak dapat yang betul-betul. Okey. Ada soalan? Ada soalan pasal sifat itu? Ada soalan? Okey, akan sambung selepas dia apa ya Rabbi? Abad wakaf dan ibtida. Okey, how to stop and start. Okey, yang pertama. Okey, itu yang saya bagi tahu mula-mula. Okey, you can stop anywhere. Mana-mana boleh stop, tak ada masalah. Okey. Tapi macam mana akan mula balik? Itu yang penting. Ni satu. So maknanya kamu boleh rasa free, tak ada masalah. Okey, rasa free mana-mana boleh berhenti. Jangan kata, "Oh ya Allah di sini macam mana sana sampai habis nafas." Kalau nafas habis akan berhenti salah. Okey? Okey, kalau ada waqaf ittirari, waqaf ittirari mana-mana boleh buat dia. Tak ada masalah. Okey? Satu, dua. Yang kedua. Kalau nak stop di atas thumma kemudian fa au wa semua huruf ni mesti balik dan ambil satu perkataan dua perkataan. Kena. Tak boleh berhenti di atas apa ni yang sebelum macam innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabin wa betul dan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara nafas habis. Okey, mesti balik ambil satu perkataan dan sambung yang selepas dia. Okey, jangan baca macam tu innal ladzina amanu wal ladzina hadu berhenti lepas tu wan nasara was sabin tak. Kalau ada waw, okay, atau thumma, atau fa, semua ni ni huruf-huruf gabung di satu makna. Okay, kalau dah potong nanti confuse. Okay, so sekarang boleh ada kadang-kadang akan berhenti di atas waw, tak ada masalah. Kalau ayat hujung ayat dia mula dengan wallahu alimun hakim, wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu khabirun bima ta'mal, tak ada masalah. Boleh berhenti sebelum dia dan mula dengan wallahu. Okey. Yang paling cantik kalau mula dengan inna. Okey. Contohnya kalau dah baca satu ayat yang terakhir sekali innallaha kana aliman hakima inna. Kalau mula dengan inna selalu dia betul. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Lagi satu yang boleh mula dengan dia illa kecuali. Mana-mana jumpa illa boleh mula dengan dia. Tak ada masalah. Okey? Ni tiga yang boleh selalu buat dia dan tak ada masalah. Wallahu atau inna, mana-mana jumpa inna atau illa, mana-mana juga. Illa. Sebab itu kecuali. Maknanya, makna dah tukar. Boleh buat ni kecuali, tak buat. Tak ada masalah, boleh mula dengan kecuali. Okey? Ni. Yang terakhir, wakafan ibtida marks are ijtihad. Kadang-kadang akan jumpa macam mim atau mim ni atau qala sala apa semua. Semua alamat ni alamat wakaf dan ibtida itu ijtihad. So kalau tak berhenti atau jim mana-mana yang itu. Okey, mana-mana istilah dia. Kalau dah jumpa dan tak nak macam di sini sala. Dia kata maknanya kena wasal. Okey, kena sambung. Kalau tak sambung, tak berhenti sini, tak ada masalah. Sebab itu semua ijtihad daripada ulama kita, bukan daripada sahabat atau Rasulullah. Mereka ijtihad dan fikir dan letak alamat-alamat itu. So, kalau tak nak ikut dia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi yang paling penting yang kamu kena faham dan ikut dia, huruf ni.
Waw, aw, fa atau thumma. Okey. Ha. Kalau nak mula ni tak boleh berhenti. Kalau berhenti mesti pergi balik ambil satu perkataan dua atau ni inna wallahu dan illa. Jelas? Jelas? Ni. Okey, pergi yang terakhir sekali. Soalan. Ah, ada soalan eh? We are Christian things are inna. Tapi macam dulu saya pernah ada dengar satu ceramah dia kata kalau ada di certain tempat inna tak boleh. Macam itu inna Allah fakir kalau saya dengar inna. Betul ke? Sebab dia kata inna Allah fakir rumah inna dunia. Kalau nak baca kena sedang qulu sebelum. Ya, betul. Betul. Tapi kalau orang yang dia tak tahu makna, tak tahu makna dan dia mula dengan dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Walaupun makna salah sebenarnya. Makna salah. Tapi kalau orang dia tak tahu bahasa Arab, tak tahu makna, okey tak ada masalah. Okey? Ha, boleh. So bukan yani boleh kata ni majority, boleh kata macam tu. Majoriti boleh, tak ada masalah. Ha, baik, baik, soalan baik. Ni. Bagaimana dengan kana? Kalau sebelum kana, boleh, boleh juga. Kana, baik. Boleh mula dengan kana. Tak ada masalah. Kana juga, boleh. Kana boleh. Mula dengan kana. So jadi inna illa wallahu dan kana. Hatta ala bukan. Hatta di sini. Tak boleh mula dengan hatta. So ada satu makna sebelum dia. Baik, baik. Lagi satu soalan lagi? Ada lagi? Okey. Yang terakhir untuk slot ni about tajwid rules. Don't be confused. Okey. Ramai orang kalau dia dah belajar izhar, ikhfa, idgham apa semua, tapi terakhir sekali dia lupa. Okey, dia lupa. Kalau lagi satu, kalau dia jadi apa ni facilitator, ustaz, dia nak ajar selalu pelajar-pelajar dia lupa. So maknanya lebih baik kalau bagi tahu atau boleh kumpul semua ahkam al-ghunnah dengan jari. Okey, saya bagi contoh. Kalau nak saya kalau nak ajar pelajar saya akan suruh mereka akan buat dua tangan macam ni. Okey, macam ni. Okey, tutup satu. Okey. Okey, mula-mula ibu jari. Ibu jari yang tak tahu kanan atau kiri tak ada masalah. Okey. Contohnya kiri. Kiri boleh kata nun sakinah dan tanwin. Dua bahagian, betul? Nun sakinah dan tanwin. Okey. Di sini ibu jari mim mati. Mim mati. Okey. So sekarang untuk kiri boleh kata ni izhar, ni iqlab, ni idgham, ni ikhfa. Atau boleh tukar-tukar, tak ada masalah. Okey? Okey. So sekarang 6 huruf dan ni 6 huruf, ni 1, ni 15. So kalau nun sakinah dan tanwin, nun sakinah dan tanwin dengan izhar dengan 8 huruf. Okey? Ni jadi izhar. Okey, so nanti boleh tanya dia, ni apa? Atau ni apa? Ni apa, ni apa? Okey, atau boleh tunjuk dia ni, apa ni? Dia kata hamzah ha ain ha ghain kha. Atau tunjuk dia ni saja. Ni apa? Boleh kata ni huruf ba untuk iqlab saja. Atau ni saja apa? Ni macam yarmalun. Yang terakhir untuk baki huruf. So daripada apa ni satu tangan dia dah tahu 4 hukum pasal ghunnah. Okey? Di sini tutup satu, kena tutup satu.
Okey, kalau dah tutup satu maknanya ada izhar syafawi. Okey, idgham syafawi dan ikhfa syafawi. Tiga. So ni dan ni boleh kata izhar. Okey, ni dan ni huruf ba sahaja. Ni dan ni apa dia? Idgham atau ikhfa. Tengok macam mana susun. So kalau dah tunjuk dia macam ni, dia akan tahu. Tanya dia, ni apa? Ni apa? Mim mati ni. Okey, ni apa? Nun sakinah dan tanwin. Okey. Ni apa huruf dia? Tanya dia. Itu sahaja. So daripada awal ni dua tangan boleh tahu semua hukum-hukum dia. Okey. Ni kalau nak tahu ahkamul ghunnah. Okey, pergi yang selepas dia. Macam mana boleh kumpul semua ahkamul mad? Ahkamul mad sebenarnya ni. Ni mad. Saya buat macam ni. Okey. Mana yang paling tinggi? Ni, betul? Dia paling tinggi. Ni mad lazim. 6 harakat. Lagi pendek? Wajib 5. Lagi pendek? Jaiz 4. Yang paling bawah ni asli atau tabii 2. So ni pendek, ni lagi panjang, lagi yang paling panjang. So jadi 6, 5, 4, 2. Lazim, wajib, jaiz, asli atau tabii. Okay, so boleh buat macam ni kepada dia, tunjuk dia macam ni. Okay, ni macam ni. Okay, so dia boleh tahu. Okay, mana yang panjang? Dia kata macam ni. Okay, ni apa? Lazim. Berapa harakat? 6. Bawah dia? Wajib. Berapa? 5. Lepas tu ni? Jaiz. Berapa? Okay, lagi pendek? Asli berapa? 2. Itu saja. So nanti boleh bagi tahu dia ni 4 jenis. Sebab mad lazim 4 jenis. Lazim mukhaffaf, lazim muthaqqal, harfi dan kalimi. Jadi 4. Di sini 4. Ni 1, ni 1. Semua lain di sini. Okay. So di sini 4 hukum. Ni 1, ni 1. Yang baki semua di sini. Badal ke, iwad ke, apa semua di sini. Dengan asli. Dua harakat. Jelas? Ni lagi senang untuk faham dia. Okay. Okay. Yang ketiga. For ikhfa, there is two types for reading. Okay. Okay, now, if we have min kitabi, nun dah jumpa kaf. Okay. Dalam masa yang sama, sebutkan ghunnah di sini. Ghunnah itu, lidah dekat mana? Ni lidah, ha? Betul. L-I. Okey, lidah dekat mana? Atau min tahti. Min tahti. Okey. Dalam masa yang sama dia sebutkan lidah mana? Faham tak? Tengok. Ta makhraj dia belakang gigi. Ta. Okey. Kalau nak sebutkan ghunnah dengan ta, lidah mana? Okay, ada dua cara. Two ways. Okay, satu dia kata atas makhraj. Satu dia kata tengah-tengah. Contohnya, yang pertama atas makhraj minta. Atau kalau dari belakang lidah minka. Itu rasa macam dengung itu jelas. Tapi cara yang kedua dia kata bukan lidah, bukan atas makhraj. Miata bawah mia a. Sebutkan itu dia. Miata.
So dia, apa beza dia? Beza dia, dia kata untuk cara yang pertama, dah tahu, dah rasa apa huruf yang selepas sunnah. Tapi cara yang kedua, dia kata tak tahu. Mia, apa dia? Tak tahu. Mia, ta. Mia, ta. Okay, faham? Ha, dia kata macam tu. Okay, itu panggil dia ni, kalau kalau atas makhraj ni Syami dan ni Misri. Ya, Misri way mereka akan akan macam sembunyi, tak tahu mana dia. Sebenarnya yang paling kuat, yang opinion yang kuat, Misri. Sebab ikhfa, apa makna ikhfa? Ikhfa maknanya sembunyi sebenarnya, khafi. Sebenarnya kena sembunyikan huruf itu yang selepas sunnah. Tapi kalau huruf itu tebal, tak boleh sembunyi. Sebab gunna itu tebal. Tapi boleh kata satu huruf yang daripada lima huruf itu. Boleh kata macam tu. Tapi tak boleh spesifikkan itu qaf atau ta apa semua. Jelas? Okay, faham? Ni ni macam, apa boleh kata? Macam advanced. Kalau nak tahu orang ni, dia tahu banya, ada banya ilmu apa semua, boleh boleh dengar kepada ikhfa dia macam mana. Okey, tapi kalau dia nak ikut mana-mana, dua-dua betul, tak ada masalah. Dua-dua betul. Okey, yang terakhir, yang terakhir untuk iqlab. Untuk iqlab, iqlab juga ada dua cara untuk sebutkan iqlab. Contohnya min dan ba'di. Min ba'di. Okey, so sekarang sebenarnya nun itu tukar dia ke mim. Okey. Okey, sekarang dah jumpa mim dan ba. Mim dan ba. Apa beza di antara mim dan ba? Mim dan ba, dua-dua huruf ni keluar daripada bibir. Tapi yang bezanya, mim tutup, ba buka. Mm, tutup. Ba buka. Faham? Itu bezanya. So sekarang ulama dia dah confused. Sementara masa yang dah ada guna di sini, akan buka bibir atau tutup bibir itu? Faham? Ada dua cara. So satu cara dia kata sementara, apa ni, apa ni, dalam masa yang sama sebutkan ni guna, dia kata buka. Ni dia kata tutup. Okay, tutup. Okay, ni kalau buka ni Misri, ni Syami. Okay, so macam mana sebutkan dia? Mim tutup, mim ba'di. Okay, tapi kalau Misri, dia kata, akan sebutkan mim, ada yang sikit yang buka. Okay, mim ba'di Misri. Misri, mim, okay, macam buka sikit. Tapi kalau kalau Syami, dia tutup. Mim, tak ada langsung. Jelas? Dua-dua betul. Dua-dua betul, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak tahu. Kalau kawan saya terima, sebab syekh saya yang ambil ijazah bersanad daripada Mesir, yang kedua daripada Syam. Tapi dia marah, itu orang Misri. Ya Allah, marah kalau kalau tutup. Ah, kadang-kadang kalau dia radikal, dia tak bagi ijazah bersanad. Dia tak terima. Ya, tapi tak apa. Dia dengan dia buka, dia dia gembira. Bila pergi ke Syami, tutup. Takut dia akan marah. Ya, dua-dua tak ada masalah. Okey, faham. Faham. Ni macam yang terakhir untuk tutup dengan ni. Ah, itu semua. Ada soalan? Ada soalan? Ada satu soalan. Ni ni session yang soal dan jawab. Apa-apa soalan boleh tanya? Atau dah penat nak tidur? Balik. Ah, nak balik ya? Nak makan. Ya. Macam mana kalau macam imam tu, dia pelat, anda setengah
Okay, tengok. Kalau macam hal itu, dia macam tak confident. Tapi ada satu orang, dia lebih baik pada dia, bagi dia. Tapi kalau semua orang lain, dia macam orang jahil, orang awam, tak apa, dia pergi, tak ada masalah. Dia akan ada, apa ni, silap, Allah, ini ada dosa atau tak, kalau lahan jali. Tukar tanda, tukar makhraj huruf, itu lahan jali. Nanti Allah akan menghisap kepada dia. Tapi kalau lahan khafi, macam ikhlab, dia cara dia lain, atau ikhfa, cara dia lain, tak ada masalah. Tak ada masalah. Atau dia macam mana berhenti di atas waw dan sambung, tak balik. Okey, tak ada masalah. Semua itu lahan khafi. Tapi kalau lahan jali, susah. Tak boleh. Lahan jali. Tukar tanda, satu. Tukar makhraj, dua. Tak sabdukan huruf. Ini tiga. Itu lahan jali. Kira dia lahan jali. Kalau sabdu, mesti apa ni lantun. Naik dan turun. Kalau atas-atas, bawah-bawah, depan-depan. Okey, ni dua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, makhraj. Qaf tukar dia kaf. Okey. Ha tukar dia kha. Susah. Tiga ni lahan jali. Semua lain tak ada masalah. Tak ada masalah. Mana-mana boleh baca. Okey. Ha, itu dia. Kenapa? Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak apa ni suruh kita atau minta yang kita tak boleh buat. Okey. Nah, baik. Ada lagi satu soalan? Ada soalan lagi? Rasanya itu sahaja. Terima kasih banyak, walaupun saya dah bagi tahu saya akan berhenti 4:15 tapi dah jadi 25. Okey, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.